Oke, tutorial cara memasukkan rig jaket ini ke MindMator. Pertama, buka MindMator, buat project baru. Klik ini, buka folder tempat kalian nyimpan rignya. Kalian pilih salah satu. Kalau kalian mau langsung pakai, kalian pilih yang Steve plus jaket atau Alex plus jaket ini. Tapi jika kalian udah punya model sendiri, kalian bisa pilih Nurimator jaket yang ini. Itu bakal masukin jaketnya aja. Ini type A, type B, type C, bakal gua jelasin nanti. Sebagai contoh, ini gua pilih Steve plus jaket type A. Nah, kalau udah kalian masukin, bakal jadi kayak gini. Oke, kemudian cara ganti skin. Ini kondisional berdasarkan skin kalian. Yaitu skin kalian udah ada jaketnya atau enggak. Jika skin kalian nggak punya jaket, sebagai contoh gua minjam skinnya Faris Sayap. Jadi kalian cukup ganti skin Steve-nya aja. Lalu jaketnya bisa kalian ganti warnanya. Kemudian jika skin kalian udah punya jaket, sebagai contoh skinnya skin Craft XZA, btw minjem skinnya bang. Kalian cukup pilih Steve dan jaketnya, kemudian kalian ganti skinnya. Jadi jaketnya udah menyesuaikan skinnya secara otomatis. Oke, sebelumnya gua buat rig jaket ini ada 3 jenis. Cara penggunaannya agak beda, bakal gua jelasin satu persatu. Yang pertama jaket type A, average. Sesuai namanya, jaket ini adalah jaket yang paling banyak dipakai. Sebelum gua buat video ini, itu udah banyak yang bikin rig jaket kayak gini juga. Cara menggerakkannya juga mudah, kalian cukup pilih kanan atau kiri atau keduanya. Lalu tinggal bend. Ya, sesimpel itu. Tapi rig jaket ini punya satu kelemahan, yaitu bagian belakangnya yang sobek. Jadi gak bisa digunakan untuk bikin animasi yang kameranya dari belakang. Yang kedua, jaket type B atau back. Ini gua bikin buat menutup kelemahan jaket type A tadi. Di jaket yang ini, bagian belakangnya udah pasti gak bakal sobek kayak type A tadi. Jadi jika kalian mau bikin animasi yang kameranya dari belakang, cukup pakai type B ini. Nah, cara menggunakannya juga hampir sama kayak tadi. Pilih ini lalu kalian bend. Tapi kelemahan jaket ini itu bagian depannya terbuka. Yang ketiga, jaket type C, si paling kompleks. Sebenarnya gua gak ada rencana bikin jaket yang ini. Tapi waktu itu gua buka YouTube gak sengaja nemu videonya Kandi yang ini nih. Pas di detik ketiga ada jaket touch. Jadi gua analisis dan ketemu strukturnya. Langsung gua buat ulang dong dan jadilah jaket type C ini. Sesuai namanya yang kompleks, cara menggunakan type C ini agak susah cuy. Jadi jaket ini ada 6 bagian yang bisa kalian bend satu persatu. 3 bagian di kanan dan 3 bagian di kiri. Oke, bagian pertama itu bagian 1 atau belakang. Bisa kalian bend kayak gini. Lalu kemudian bagian 2 atau samping bisa kalian bend. Dan sisanya bagian 3 atau depan juga bisa kalian bend. Tapi kalau malas, kalian bisa bend bagian quick bend ini. Oh ya, jika kalian pengen tahu gimana cara gerakin bend supaya smooth, kalian bisa tonton video ini.